Nampaknya kita punya rekahan makin besar. Rekahan dinding ni semakin besar. Jadi mari kita gunakan crack refiller ni untuk menyelesaikan masalah. Adakah ia menjadi? Jom. Tergoncang dulu, goncang dulu, goncang, 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 goncang. Kemudian kita balikkan dia. Balikkan dia pergi dekat atas. Dan masukkan dalam lubang. Dan kita cuba untuk memicit. Ha, kita picit masuk dalam ni. Ni kita dah bubur. Tunggu dia kering, kita boleh potong yang hujung ni. Okey, setelah dia keras, kita boleh potong. Potong. Okey, lebihan ni kita buang. Kita buang. Dan nanti kita boleh bubur jaring dekat dinding dan kita boleh plaster dengan simen. Siap. Okey, ini sahaja perkongsian kita pada kali ini. InsyaAllah. Berjumpa lagi. Assalamualaikum.